Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live. Nah, enak, Pak Haji. Ini kok enggak ada bodinya kaleng semua. Iya. Uang mesinnya bersih. Oke. Okay. Kaki-kakinya enak. Iya. Tarikannya nyus. Tarikannya nyus, oke. Okay. Dalamnya amortisernya kalau sudah. Oh, oke. Okay. Oh, enggak ada bunyi ya? Oke, okay. Suspensinya enak semua. Enak semua. Bentar, Pak Haji. Ini warna pink gimana nih? Di STNK warna apa nih? Sudah sama pink. Oh, sama juga warna pink. Punya mesin ini. Oh, oke. Ini kalau dari rumah temboknya yang punya sama. Oh, senang warna pink iya, ya? Betul. Oh, oke, okay, teman-teman. Ini usaha. Betul. Usaha BSD. Mm-hmm. Gedungnya pun warnanya begini. Oh, oke. Okay. Berarti mobil rawatan, Pak Haji ya? Boleh bukti dalamnya wangi. LGX. LGX tahun 2002 yang 1800 EVI manual. EVI manual, AC double. Udah lengkap. Udah lengkap ini segala macam. Normal semua. Normal semua, teman-teman. Ini barang antik berarti, Pak Haji ya? Oke, okay. Interior ori. Ori, enggak. Ori semua ya. Wangi. Pajaknya gimana nih, Pak Haji? Panjang. Panjang bulan berapa nih? Januari. Iya. 2024. Betul. Oke, coba. Ini lebih murah dong kayaknya dibandingin Krista dong. 73 aja. 73? Udah 70 dah. Lebih dikit dah. Kemerdekaan, Pak Haji. Iya, yuk gas bawa pulang ya. Oke, 70 jutaan bawa pulang mobil. Ah, itu teman-teman, barangnya jos. Siap luar kota. Pasti merdeka ya. Merdeka. Oke, pajaknya berapaan, Pak Haji? Pajak ini 1,6. 1.600.000 ya. LGX loh, teman-teman. Ini mobilnya antik, siap pakai aja. Test drive boleh. Silakan. Cek mobil sepuasnya. Sepuasnya bawa motor lebih bagus. Mantap, kalau teman-teman. Saya saran jangan bawa motor, duitnya kasih saya aja. Nah. Kalau enggak puas uang kembali. Nah, itu teman-teman, gampang kalau sama Pak Haji mah. Iya, teman-teman. Oke, kita lanjut, Pak Haji. Yuk, kita ke dalam, teman-teman. Nih ke dunia perkijangan lagi nih. Perkijangan lagi. Ini kijang apaan, Pak Haji? Super long tahun 91. Ya. Superior 6 speed. Oke. Pajak hidup. Pajak hidup. Dalamnya masih orisinil. Oke. Okay. Bagus, cuman sayang pengecatnya kurang rapi. Peleknya racing ya, ada tanduk. Oke. Okay. Harganya sama sama. Berapa, Pak Haji? 32 aja. 32. Yang long loh ini. Yang panjangnya ya, Pak Haji. Ya, bentar, AC dingin. AC dingin. AC-nya single atau double? Single, single ya. Oke. Okay. Power steering udah ada belum? Belum. Belum ada standar ya. Pajaknya gimana? Pajak panjang. Bulan berapa nih pajaknya nih? Bulan April ya, 2024. Ya, CC 1500. 1500. 32. 32. Terima beres ya? Iya. 30 boleh kali ya? Lebih dikit ya. 30 aja. Gas ya? 31 ya? Kita kesini aja udah. Udah kesini ya, aja sambil ngopi ya, Pak Haji ya? Iya, iya, lihat dulu barangnya. Iya. Tapi yang pasti barang bagus ya, Pak Haji ya? Enggak, kalau kijang jamin. Oke, okay, teman-teman. Perawatannya nggak susah ya, Pak Haji ya? Jualnya juga gampang. Jualnya gampang. Berbalik lagi ke Marno Jaya pasti dibeli ya, Pak Haji ya? Justru yang untung itu. Nah, itu teman-teman. Pajak berapaan nih mobil ini kayak gini? 850. 850 ya, Pak Haji ya? Oke. Okay. Ini yang long, teman-teman? Long, lampu sudah grand. Lampu udah grand, betul. Kalau menurut saya tadi di 31 pun juga nggak mahal. Iya, dengan kondisi seperti ini ya, Pak Haji ya? Astra, teman-teman. Oke, okay, langsung ke unit aja. Betul. Cobain, insya Allah teman-teman suka lah sama unit. Jadi ya, teman-teman. Harga ulang tahun kemerdekaan. Nah, itu spesial ya, Pak Haji ya. Harganya menarik, tapi kondisi barangnya nyos, okay, teman-teman. Oke, okay, lanjut. Saya yang matic kemarin. Betul. Yang 2004. Oke. Okay. Mesin aman. Mesin aman. Matic-nya aman. Oke. Okay. Dalamnya memorisinil. Iya. Ya kan? Emang matic nggak masalah. Kalau ini sebenarnya kalau harga juga saya buka juga nggak mahal. Oke, okay, tapi ini kalau saya lihat interior masih orian masih ya, Pak Haji ya. Cuman bodinya boleh bilang ini agak manis-manis jambu. Manis-manis jambu. Ya masih bagus, cuman agak tebel. Betul. Tapi harganya kan sesuai. Oke. Okay. Kita modalin 3 juta dikupas juga udah. Tapi kalau mesin kaki-kaki enak nih. Kaki metiknya semua enak. Oh, semuanya kalo enak. Oke. Okay. Nah, sebetulnya aksesoris lengkap, pajak juga panjang. Betul. Harga nih. Nah, berapa nih harga nih? 71. 71 manual matic. Matic 71 ya. Tadi kan manual. Betul, 71. Oke, mobil sehat ya. Sehat. AC dingin. Jamin. Pajak bulan? Bulan 10 ya? 10. Masih hidup. Nah. Di bawah 70 boleh kali. 60 jutaan. Jangan. 69. 70 ya? Iya. 70 ya? 69 setengah. Ya, teman-teman yang nawar cepet kan. Nah, ya. Itu. Oh iya, Pak Haji. Kan ini mobil perputarannya juga cepet nih. Ya. Kalau mau lempar DP dulu nih, biar nggak keduluan orang lain. Biasanya berapa DP dulu 1 nih? 1 juta cukup. 1 juta cukup ya. Jadi uang kembali 100%. Betul, teman-teman. Jadi tempo, jangan lama-lama. Bro. Iya, kasihan nih. 2 kali 24 jam. 2 hari aja, teman-teman. Respon, betul. Jangan ngalin DP, nomor kering kirim, saya balikin lagi. Nah, itu, teman-teman. Kalau mau ngecek, jangan segera. Yang LG hitam aja juga berapa, Bang? Berapa tuh? Yang 2004. Iya. Pertama, laku 75. Oke. Okay. Minta diganti lampu 100.
setengah. Iya. Sampai sini kan batal. Betul. Saya pulang impor 75. Oke, teman-teman komitmen ya. Komitmen. Saya pulang, padahal kan udah ganti lampu. Betul. Seharusnya kan dipotong lampu dong. Iya, betul. Tapi enggak apa-apa. Siap. Karena semua itu ada nyari berkahnya aja. Nah, itu teman. Bapaknya pulang besoknya laku. Alhamdulillah, nah, teman-teman. Di bawah kebetulan yang beli ngerti mesin, Pak. Betul. Saya jual berapa? Berapa tuh? 74. Wah, alhamdulillah, saya teman-teman. Cuma berapa? Berapa? 725. 725,5 karena beli lampu enggak apa-apa. Cari berkahnya, Pak Haji ya. Nah, ini kijang apaan, Pak Haji? Kijang Super tahun 94. Iya. Ada kelebihannya udah dimodif Grand Extra. Oh, oke. Okay. Ya. Udah power steering. Udah power steering. Cuman dalam AC enggak double, masih biasa aja. Tapi dingin ya, Pak Haji ya. Oke. Dingin ya. Dingin, cuman Pak Ceki ulang tahun sekali kalau enggak salah nih. Oh, satu kali. Lima kalau enggak salah. Betul. Udah datang saya lupa. Iya. Anggaplah ini Pak Ceki telat. Oke. Okay. Kita buka keadaan gini udah power steering nih, Bos. Betul. 35 aja. 35 ya, ya. Tampilannya grand ya, Pak Haji ya. Tampilan sudah grand. Betul. Racing udah power steering, Bos nih. Oke, okay, pajak berapaan, Pak Haji? Pajak 800. 800 ya. CC berapa ini? 15. 500. Udah power steering belum? Sudah. Udah power steering ya. Ya. Kalau 35 pajak panjang boleh enggak, Pak Haji ini? 35 pajak panjang. Bismillah ya. Bismillah ya. Ini pokoknya harga kemerdekaan. Harga kemerdekaan nah, ya. Boleh ya, Pak Haji ya. Oke, okay, 35 juta rupiah. Pajaknya nanti dipanjangin betul. Sampai Mei 2024 betul, ya, Pak Haji ya. Siap, ya. Teman-teman. Tapi kalau seandainya udah diblokir, betul? Balik nama, biaya balik nama dari yang punya. Nah, itu. Saya. Betul. Ya, kan? Nanti... Berarti kalau apa adanya 33,5 dikasih jual. Ini. Jual itu. Kan plat nomor masih 26, masih betul. Lama. Teman-teman masih lama 33,500 buah pulang langsung Pak Haji ya. Kijang lagi teman-teman mobilnya sehat ya. Power steering aja berapa? Nah itu teman-teman udah lumayan. Iya teman-teman. Iya mobilnya juga ganteng ya. Udah ada Corolla. Siap. Nah ini sebetulnya yang kemarin dan DP itu maunya Grand Corolla. Oh yang Soluna. Iya. Oke. Okay. Tiga kali nih. Gagal siap. Terus. Betul. Udah deal 41. Iya. Cek mati. Oke. Okay. Udah super panjangin sekarang. Sekarang panjang ya. 35. Oke. Okay. Nah, kalau orang milih kan mau kesini ya kan. Iya. Nah, sama orang hobi. Oke. Okay. Kalau tahun memang katanya mahal, tapi kalau orang hobi bukan mahal murahnya. Iya. Dalam masih ori semua. Oke. Okay. Betul. Oke, pajak hidup. Betul. Ini SEG. SEG. 1600 cc ya. Terus yang 8 apa? Yang 1600. Betul. SEG, pajaknya ya. Udah super panjang. Oke, okay. Manual ya Pak Haji ya. Pajaknya panjang, mobil sehat berarti ya. Ini. Oke, okay, teman-teman. Mobilnya juga bodi rapi. Rapi. Interior sarung jok kalau mau dibuka boleh nah, itu. Belakang yang tulisnya Grand Corolla masih ada semua. Masih nyala semua. Itu, oh, oke okay, teman-teman. Coba berapa harganya Pak Haji ini? 42 aja. 42. 40 enggak bisa nih. Lebihin ya. Lebihin bensin kalau ya. Kalau ke sini aja udah. Kesini aja ya. Kesini biar aja. Langsung duit kuitansi ya, Pak Haji ya. Biasanya kalau kita udah lama itu muternya juga kasihan. Ah, itu teman-teman. Datang aja, ya. Insya Allah lah Pak Haji. Kalau masih kebagian lepas. Kan karena jelek, Bos. Betul? Tiap sini ada yang baru. Ada yang godaan baru. Lain lagi, soalnya teman-teman. Iya. Itu mobil bobrok-bobrok yang beli berebut. Ah, itu teman-teman. Maksudnya. Iya, teman-teman. Nah, ini 42 juta, boleh nego lagi, langsung aja ketemu Pak Haji langsung ya, Pak ya. Betul. Oke, sip. Nah, ada Soluna nih. Ada Soluna lagi. Kalau yang ini ready nih, Pak Haji. Ya. Siap. Wih, ganteng. Ini masih orisinil dalam orisinil semua ada. GLI ya, Pak Haji ya. Ya. Pajaknya 26 juga sama. Oke. Okay. Panjang. Iya. Mobil enak ya, interiornya juga rapi ori ya, teman-teman. Ini. Kalau yang itu kan beda warna tadi silver. Betul. Kalau secara keseluruhan ya, namanya karena ada banyak pilihan ya. Iya, teman-teman. Nah, sama 45. 45, oke. Okay. SCG bukan bekas taksi ya. Betul. Bodi masih oke lihatnya semuanya. Kan? Oke, okay, teman-teman. Peleknya juga kelihatan kok. Peleknya juga rapi. Rapi. Ini pajak hidup. Pajak 26 sama berubah ya. 2024 juga ya, oke. Okay. Berapa tadi harganya yang itu? Tadi kan di harga 425. 42,5. Ini sama berapa? 45. Anggapnya sama udah. Anggaplah sama, teman-teman. Kalau orang mikir ke sana ke sini bingung ya. Nah, itu. Pasti ke sini. Siap, teman-teman. Beda tahun, penampilan beda. Nah, itu. Tapi teman-teman mungkin bisa pilih aja ada yang senang Grand Corolla. Betul. Di sini beda, Pak. Sini aja. 42 jutaan. Pokoknya harga kemerdekaan. Harga kemerdekaan tinggal jadi, pilih. Kelihatan apa penampilan ini kan masih ada ini, ya kan? Iya. Tuh, ya kan? Stiker bawaannya ya, Pak Haji ya. Dalamnya lihat aja tuh, bersih kan? Iya, mantep banget. AC dingin, AC. Kalau nggak dingin jangan ya, pokoknya nggak dingin bukan sedan. Bos. Nah, itu teman-teman, sedan mah harus dingin. Wih, masih rapat semuanya teman-teman. Remote ada remote? Kalau saya nggak perhatiin loh, Mas. Ini kan masih bawaan semua nih. Nah, tuh di belakangnya teman-teman. Masih kaleng semua ya. Baru bayar. Juli 2024 betul. Ya Pak Haji ya, oke. Nah, itu. Tapi Pak Haji ngasihnya 42,5 tuh. Pajak berapaan Pak Haji? Pajak murah Pak, ini 900-an. 900 ribuan ya, jadi buat mobil irit ya Pak Haji ya? Kalau buat mobil harian cocok ya? Cocok, dan penampilannya tua muda oke. Okay, itu teman-teman. Oke, 40 jutaan langsung ke unit aja teman-teman. Nah, ini ada Suzuki Carry nih Pak Haji nih. Carry 1000. Iya, oke. Okay. Tahun muda. Tahun?
Tahun berapa nih? 2001 harga ya. Tua. Harga tua. Oke. CC 1000 ya, Pak Haji ya. Kondisinya gimana nih, Pak Haji nih? Siap pakai. Siap pakai. Ngambil dari Tasik kemarin. Wah, dari Tasik aman ya, Pak Haji ya. Pajaknya gimana ini? Pajak bulan 6 bayar baru. Oh, oke. Okay. Sampai 2024 ya, Pak Haji ya. Siap. Ya. Harganya gimana nih? 27 aja. 27? Ya. Gak bisa 25 kayak hari tua nih. Merapat ya. Merapat, teman-teman. Dapat mobil lagi. Dapat mobil, bisa dipakai usaha ya, Pak Haji ya. Apa aja antar jemput sekolah di Bandung nanti mau ngojek dengan pakai mobil laku. Betul, teman-teman. Bisa bawa tetangganya dapat bensin. Betul, dan juga mobilnya irit juga. Irit, perawatannya mudah, harga jualnya gampang. Gampang. On retail juga gampang. Betul, teman-teman bosan balik lagi aja ke sini dibeli lagi ya, Pak Haji. Nah, itu. Udah jangan diambil pusing ya, Pak Haji ya. Enggak usah pusing. Enggak usah pusing, beli 25 aja langsung bawa pulang ya, Pak Haji ya. Bosan butuh duit pas ini, potong 3 juta, agaknya sewa. Cepet cairnya, Pak Haji ya, kayak jual emas ya, Pak Haji ya. Betul. Pajak berapaan, Pak Haji? Pajak murah nih, 750. 750 ya? Iya. Oke, teman-teman. 25 juta aja, bawa pulang mobil, Pak Haji ya. Wah, mantap, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, Pak Haji. Nah, tuh, teman-teman, kamera boleh ke sebelah sana tuh. Oke. Itu nanti ada kijang diesel, kita bahas ya, Pak Haji ya. Betul. Oke, nah, kita bahas ini dulu, Pak Haji. Perkijangan lagi. Ini kijang apa, Pak Haji? Kijang jantan eksekutif. Iya. Tahun 94. 94. AC double, power steering, power window lengkap. Oke. Okay. Pajaknya ulang tahun. Bulan berapa? Oh, Juni. Kan bulan 8 kan? Bulan 6. Ah, udah ulang bulan 6, udah lewat. Ini mobil masih enak. Ya. Ini kalau istilahnya yang di Astra-nya kan Green Astra. Oke. Okay. Ini positif semua lengkap, masih bawaan semua. Betul. Nah, kalau keadaan gini, enaknya berapa ya? Jantan tuh lengkap ya, Pak Haji ya? AC udah double ya? AC double, power steering, power window. Dan ini platnya ini Palganis. Oh, oke. Okay. Jadi kalau buat bikin mobil sekarang dapat 3. Oh, oke. Jadi bukan tebel-tebel. Iya, iya. Sama roper. Iya. Roper ada 2. Ada yang press body, ada yang pakai tempur. Oke. Okay. Tergantung bikinnya di Tangerang apa yang di Nasmoko. Oh, oke. Okay. Ini materialnya aja udah bagus ya, Pak Haji ya? Bagus. Oh, oke. Okay. Berapa ya kira-kira ya? 3-2 aja dah. Gak bisa 3-4 gitu, Pak Haji ya? Kalau 3-4 kayaknya sih belum ya. Karena belum, ini udah power steering, power window, Pak. Iya. Asli, bukan bikinan. 3-7 ya? 3-7. 36 aja pajak panjang. Udah gini aja enggak usah repot. 37 pajak panjang lah. 37 pajak panjang. Iya. Gua kurangin 500. Nah, ah, itu pajak panjang, Pak Haji ya. Oke, teman-teman. Ini masih oh, ini. Iya, teman-teman. Wih, mantap. Kemarin yang jantannya 38 yang enggak power steering. Iya. Ke Lampung. Ini 36.500 pajak dipanjangin, iya. Teman-teman. Nanti kalau bosan jual lagi bisa, teman-teman. Itu. Nah, itu. CC berapa kalau jantan? 1.500. 1.500 ya, Pak Haji ya. Oke, interiornya juga rapih, Pak Haji ya. Rapi. Siap. Di belakang juga banyak, Pak Haji. Kita ke samping dulu aja yuk. Oke, oke. Nah, perkijangan lagi nih. Perkijangan. Ini kijang apa nih, Pak Haji nih? Ya, kijang roper GRX tahun 92. Tahun 92, oke. Okay. Kaleng semua. Betul? Nah. CC-nya 1.5 ya, Pak Haji ya. Oke. Okay. Mobil bahan bagus. Dalam rapi. Iya. Pajak bulan 8 sebentar lagi ya. Ulang tahun. Nah, oke. Okay. AC-nya double ini? AC single. AC single. Oke. Okay. Power steering? Power steering belum standar. Oh, standar. Ya. Oke. Okay. Jadi bicara nih kalau misalnya pelek racing, cuman pakai yang racing yang satu lagi. Oh iya. Ini. Ya. Ini rencana ada pesanan buat TLGX. Oh iya. Jadi saya pasang tetap peleknya racing. Oke. Okay. Buka aja 33. Udah ganteng kayak gini, enggak usah dicopot, Pak Haji. Berapa ini? 35. 35? Tapi itu kaca filmnya dirapihin. Udah pesan, Bos. Udah pesan. Nyampe aja. Oh, oke, okay, teman-teman. Mau pasang kaca film yang lain, pokoknya saya sama yang carry itu juga tadi pokoknya terima rapi. 35 terima rapi. Ya. Berarti pajak panjang. Jangan. Bisa diatur dah. Berapa bisa pajak diatur. Ini per tahunnya? Cuma 800, Pak. 800? Kan bulan 8 masih itu. Udah kan? 35.500 aja pajak panjang. Hah? 35.500 dirapihin. Ya. Nah, deal ya, Pak Haji ya. Oke, okay. Okay, teman-teman. Om Mandri kalau ke sini, Om Mandri bukan sini. Kan Om Mandri kenal. Nah, itu teman-teman. Kita. Tapi iya. Ya insyaallah semua apa yang Om Mandri ditawar tadi sesuai pasaran. Amin, sesuai teman-teman. Kondisi. Sesuai jangan kondisi. Khawatir. Iya, ya, kan? Teman-teman. Pokoknya teman-teman merapat aja. Ini nanti dirapihin semuanya ya. Sama Pak Haji. Betul. 35.500 pajaknya dibantu perpanjang juga. Ya. Itu. Jadi mau enggak ya? Ini LSX. LSX 2003 1800 sudah EV bensin manual. Lebihnya ini sudah power window. Oh, udah tambahan power window. Enggak. Kalau yang up memang udah power window. Oh, bawaannya ya. Tapi ke depan cuma bedanya AC enggak double aja. Oh, oke. Okay. Betul, nah, teman-teman. Ini yang 1800 EV. Betul. Harganya sama mahal. Nah, berapa? Pajak hidup. Hidup. Pajak hidup. Mobil aman ya, Pak Haji ya? Oke. Okay. Berapa nih harganya nih? Aja ya. Berapa? 65. Enggak 63. Gas ya?
Gas aja. Gas aja, teman-teman. Apa? Beli lagi ada. Oh iya, teman-teman. Ya, kemarin LEK orang minta 65. Betul. Tetap karburatornya udah heavy. Ini heavy. Pokoknya harga 17-an. LSX, teman-teman. Merapat aja. Di bawah 65 dilepas ya, Pak Ji ya. Lepas. Ah, harga 17-an. Pajak berapaan, Pak Ji? Pajak ini masih 1,8. 1,8 ya. 23 sudah new model. Sudah new model, kursinya udah ke depan semua. Ini buat mahal. Velgnya juga udah racing, teman-teman. Udah ganteng, Pak Ji ya. Oke, kita ke belakang boleh, Pak Ji? Yuk, kita ke belakang, teman-teman. Nah, di pojok ada kijang juga nih, Pak Haji nih. Iya, masih ori semua nih, teman-teman. Nah, ini yang hijau kijang apa nih, Pak Haji nih? Nah, ini kijang super long. Super long. Nasmoko. Nasmoko. Yang 1800. Oh, CC-nya besar ya, oke. Okay. Tahun 96. 96, oke. Okay. Ya. Siap. Pintu, AC dingin, pelek racing. Oke. Okay. Harga murah meriah. Harga murah meriah, pajak hidup. Pajaknya ulang tahun juga. Oh, satu udah kali. Ya, terima hidup 33. Terima hidup. Kalau keadaan gini 31. 31. Tahun 96 ya. Tahun 96, nah. Terima pajak hidup 33. 32. Tolong nih bos. Iya. Kesini aja ya Pak Ji ya. Oke, okay. Sambil ngopi ya. Nah, ngaleng. CC-nya 1800. Yang long. Yang long. Yang bawa ke Sumatera, yang bukit-bukit tenaganya oke. Okay. Jos teman-teman, ya. Buat ngangkut-ngkut barang, iya, mau jualan baju boleh ya Pak Ji ya. Itu teman-teman. Udah murah meriah teman-teman. Oke. Okay. Belakangnya tadi tuh new model kan? New model teman-teman. Bisa dibikin camper van juga nih. Carry, carry, carry. Nah, ini carry. Indomobil ya. Indomobil. Indomobil 2007. Oke. Okay. Ada AC. Iya. Cuman dingin enggaknya belum tahu. Yang oh, okay. Ada. Siap teman-teman. Ya. Pajak kurang tahun sekali. Iya. Mobil masih oke. Okay. 1000 cc ya. 1000. Oke. Okay. 5 pintu lagi. Super irit 5 pintu. Jadi kalau seri Indomobil 5 pintu yang 1000 cc dalamnya rapi, mesinnya halus. Oke. Okay. Pajaknya ulang tahun sekali. Sekali aja. Sekali pajak aja. Murah kali Pak Ji ya. Berapa 1000. Ini? Sejutaan ya, iya. Oke. Okay. Harga 2007 nih. Harga mobil berapa ini? Tahun 2007. 33 aja deh. 33? Iya. Enggak 30 aja, Pak Haji. Ke sini aja, teman-teman. Oke. Okay. Pajak begini ya. Pajak begini ya. Berapa kali pajak sekali doang ya? Oke, okay, teman-teman. Enggak apa-apalah 30 juta. BDKI dapat mobilnya juga tahun muda, tahun 2007 ini, teman-teman. Irit. Siap. Ini harganya udah harga kemerdekaan. Nah, itu, teman-teman. Mantap. Langsung merapat aja, teman-teman. Oke, okay, nih. Mau murah meriah lagi nih. Murah meriah lagi nih. Ini Carry PP10 Indomobil. Kalau ya. Seri Indomobil. Oke. Okay. 5 pintu. 5 pintu. Rp1.000. Iya. Tahunnya 2009. Tahunnya lebih muda lebih lagi. Oke. Okay. Nah, mobil juga rapi semua. Betul. Ini satu orang nih. Oke. Okay. Sama. Oh, sama, sama. Yang yang tadi. Sama. Wah, mantap teman juragan. Sama kok. Berapa ini? 33 aja. 33. Samain aja tadi. Ya sama. Iya. Kan sama. 33 cuma hidup. Iya. Ya. 31 ya. Kadang gini. Iya. Ya kan? Iya. Hidup 33. Oke. Okay. Karena tahun 2009. Siap, teman-teman. Mobil juga oke okay, masih. Mobil oke okay, ya. 5 pintu Indomobil. 5 pintu Indomobil, teman-teman. 30 jutaan, Pak Ji ya. 30 jutaan. 30 jutaan bawa pulang ya. Dan begini ya. Oke, okay, teman-teman. Udah. Siap, teman-teman. Ini juga masih lama plat nomornya kok nih. Oke, okay. Tinggal pilih aja, Pak Ji ya. Siap, teman-teman. Oke. Okay. Jadi banyak banget nih pilihan di Marno Jaya Motor, betul, teman-teman. Betul. Nanti teman-teman langsung merapat aja. Ya. Nanti tinggal hubungin langsung Pak Haji, nomor teleponnya ada di atas video ya. Dan di deskripsi Pak Haji ya. Betul, betul. Oke, Pak Haji makasih banyak nih. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama. Semoga merdeka selalu. Merdeka. Teman-teman juga merdeka selalu, rezekinya lancar. Amin. Dan pastinya segala kemudahan juga menyertai teman-teman. Amin. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.